Oke okay guys, sebelum kita mulai videonya, kalian bisa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang berada di bawah kanan video ini. Dengan kalian mengklik tombol subscribe, kalian telah mensupport channel ini, memberi saya semangat untuk memberikan konten yang lebih menarik untuk kalian tonton. Oke okay guys, buat kalian yang mau pesen paketan CPT untuk semua motor Matic ada, mau untuk paketan, ini ada nih untuk paketan, ini harganya Rp150.000. Bisa lewat Shopee pembeliannya, itu Shopee-nya itu ada M Hilman atau Adam Hilman. Jadi ini paketannya itu terdiri dari per CPT, roller 6 piece, ring puli dan per ganda. Itu harganya Rp150.000. Bisa ada ready mangkoknya juga, puli, kipasnya juga. Jadi banyak banget untuk satuan paket itu bisa. Ini satuan bisa. Roller 3 piece pun juga bisa. Itu roller 3 piece ada ready. Ini perganda juga bisa. Kalau untuk paketan itu harganya Rp150.000. Pembeliannya bisa lewat akun Shopee ADM Hilman atau Adam Hilman, oke? Okay? Bisa langsung di order aja. Jadi mau satuan, mau paketan bisa. Untuk puli, kipas, mangkok otomatis, terus apa lagi ya, kampas ganda itu banyak, ready banyak. Bisa langsung di chat aja di akun Shopee Adam Hilman atau Adam Hilman, oke okay? Hey guys, welcome back to my channel Adam Hilman. Di video kali ini saya lagi coba pakai helm NFR ini, dipakai motovlog gitu ya, sambil kita coba di jalan itu kayak gimana. Tapi ini kayaknya suara saya kependem men, saya pakai bakal apa men. Ya anjir, helmnya baru, gila mantap cu. Amir, helmnya baru baru lihat, baru lihat nyedot. Semoga aja nggak apa, nggak noise. Ayo noise lah, nggak tahu sih, nggak aman sih noise lah. Cuman saya pakai helm NFR ini kan badan saya kecil kan ya. Helm gede anjir kayak toge men. Aduh. Ya Allah. Hah? Mantap, mantap. Mantap. Tapi kayak toge enggak? Kita mau kemana men? Kita coba jalan-jalan aja lah ya. Sambil kita coba apa namanya, review sedikit di jalan itu pemakaiannya kayak gimana. Tapi ini saya pakai bakal apa, kayak yang dipendet anjir suaranya. Oke, lebih jelas. Kayak yang ngirung. Asli kayak yang ngirung anjir. udah lama nggak pakai bullpass kan. Biasanya saya ngomong langsung keluar gitu. Ini kan mendet gitu di dalam gitu. Udah lama banget. Kalau dulu saya pakai bullpass men. Nah terus apa lagi ya? Ini semoga aja gitu si penyimpanan kameranya itu pas gitu. Soalnya ini baru pertama kali ya. First impression anjir. Sugan aja pas ya, semoga aja gitu kan. Soalnya nggak tahu, ini baru pertama kali pakai, baru pertama kali coba nyimpan action cam ini di depan lagi gitu kan. Takutnya ini nggak pas gitu atau gimana. Ya semoga aja aman lah ya. Dan tadi cuacanya ini anjir, hujan siang, hujan cerah, hujan cerah men anjir. Sekarang cerah lagi sih, makanya saya mau coba dipakai motovlog dulu gitu kan. Semoga aja ini videonya sekali jadi gitu kan. Takutnya ini ada apa namanya, si kameranya kurang pas atau gimana. Si papa didagorin anjir. Ini macet lur di depan, ini yang mau ke kiri ini ngehalangin. Ini mau kemana ini, kiri kanan? Kiri aja. Pengen ke kota anjir. Pengen ke kota. Yuk kota, yuk. Udah lama nggak main ke kota. Tapi ini jarak pandang saya dari sebelumnya itu kan emang saya pakai halpes gitu ya. Pernah juga pakai fullpes, udah lama banget. Kan dulu itu saya pakai helm halpes. Pernah fullpes dulu sih, lama pakai fullpes dulu, kemudian pindah ke halpes, pindah lagi ke fullpes. Sekarang nggak pindah sih, saya coba nyobain aja lah pakai helm fullpes lagi gitu. Ya jarak pandangnya agak beda gitu kan, emang biasa halpes itu kan lebar gitu. Jarak pandangnya itu kebuka banget. Jadi herin ya, jadi sempit men anjir. Jadi sempit, kembali ke full face gitu. Nggak tahu sih kalau misalnya pandangan dari full face ke full face itu gimana. Soalnya ini baru pertama lagi sih saya pakai full face lagi men. Dan si pipi ini kayak yang neken anjir. Kalau ngomong kayak yang neken men. Kayak dipencet hidungnya. Enggak anjir, ini bibir.
bibir ini busanya itu kayak yang neken ke pipi gitu. Jadi waktu ngomong itu kadang si dinding pipinya itu kegigit anjir. Oh, susah sih nggak kelihatan lah ya. Yang saya rasain gitu ini kan. Semoga aja kalian juga ngerasain gitu kan. Saya bikin motovlog kayak gini, ini kayak toge nggak aja, kayak toge men. Kayak toge men, saya ngeliat di mobil men. Kayak toge. Badan kecil, kepalanya gede anjir. Gak apa-apa lah ya. It's okay. Yang penting safety first. Dan kemarin juga banyak yang komen juga katanya apa, subwoofer depannya rebound, ini saya udah rebound kemarin. Gak di rebound, ini gak di rebound berarti ya? Rebound harian ya? Rebound ya, mingguan. Anjir, rebound mingguan. Kemarin di rebound harian sih, ini shock depannya udah. Nah, kemarin ada yang komen katanya subwoofer depan rebound dong bang. Gak tahu rebound, gak tahu dibikin, suruh bikin video tutorial mungkin, gak tahu sih. Tapi kemarin-kemarin saya rebound, cuman saya gak shoot ini nge-rebound shockbreaker-nya gitu, jadi diganti olinya men. Cuman ganti oli doang gak ya? Ganti oli doang, pakai oli apa? Oli samping. Dan rasanya saya kurang tahu juga. Saya pingin nyobanya di sirkuit sih. Kalau di jalan ini kan saya ban ini di depan-depan dikerasin banget, jadi ya biasa aja sih ya. Namanya rebound apa harian gitu, nggak akan terlalu ini, tapi enak sih, empuk gitu anjir. Waktu pas rem depannya ngeribon itu, kok saya jadi ngomongin shockbreaker gitu kan, niatnya juga helm anjir. Bapak lah ini sambil macet sih, soalnya susah, harus sambil maju. Pengen ngerasain ventilasinya apakah masih ada noise masuk atau tidak gitu kan. Oke, macet lur, ini waktunya jam pulang kerja atau jam segini. Ini jam berapa, jam 5-annya ada ya? Jam 5-an ada kalau nggak salah ini nih. Salah anjing, jalurnya macet lur. Lewat in hopteng atau lewat jalan? Lewat in hopteng juga macet kayaknya men. Ini anjir mandangnya ini saya karagok pisan. Melihat ke kiri ke kanannya karagok. Udah lama pisan nggak pakai pulpes itu dah. Ini spion lagi anjir, ngejum dasar. Ngenakin. Dan ini ya, by the way saya pakai bala kelapa ya, jadi nggak tahu gitu ke bagian pipinya itu agak neken gitu gitu, nggak tahu kalau misalnya nggak pakai bala kelapa nggak tahu neken banget nggak tahu nggak gitu. Tapi kalau misalnya dari segi apa namanya berat nih ya, enakin anjir, nggak terlalu berat. Ini kemarin saya lihat itu totalnya itu 1,55 kalau nggak salah, jadi 1,5 kiloan lah, lebih dikit, hampir menjadi 1,6. Jadi hampir-hampir mirip sama halpes sih, nggak jauh beda gitu berarti sama helm Kyoto saya kemarin. Tapi kalau misalnya ada yang nanya ini beli helmnya ini beli toko mana? Ini saya beli online men, beli toko online. Lagi ngobrolin apa? Nggak tahu, saya juga ngobrolin apa yang ada aja we lah. Lagi ngobrol sama siapa sendiri saya mah. Saya bercerita walaupun nggak ada yang dengerin juga. Ah, macet. Wah mana ada anjir, udah merah lagi cu, mana tak. Ah ini mah ngebuburit ya di sini kayaknya mah, sampai konten habis baterai ini. Oh anjir, gimana dong? Ini saya pengen nyoba ngebut, pengen nyobain ngebut. Ini ventilasinya gimana nih rasanya? Ah mantap atau enggak gitu kan? Nah, si Amir juga ini baru tuh pakai ini, pakai apa lu? Pakai skot? Oh pakai skot. Mana ada anjir. Amir juga helmnya baru men, pakai TSR Scott Russell. Bener kan motifnya Scott Russell? Berarti Scott ini mah helmnya ya? Oh Scott Russell ya, namanya. Iya kan motifnya itu, nama motifnya Scott Russell. Kalau nggak salah benar men, kalau salah benerin aja lah ya. Ini motovlognya ini mah macetan sekarang mah, gak apa lah ya, beda dari yang lain gitu, biasa kekebutan Wiwilian, sekarang mah macetan motovlognya. Dan ini cuaca hari ini tadi itu udah hujan, cerah, hujan, cerah, hujan, cerah. Cakep tuh mionya, apalagi kalau pakai ring 14 tadi, cerah, ya? Ya, juara anjir. Ya. Ini bapak mau kemana? Ini kosong, oh, udah nyupiran, nyupiran. Dan banyak yang komen juga katanya Kinoy bore up, siap bos. Kita ngumpulin dulu budget, kita bore up si Kinoy, bikin berapa cc, so, komen di bawah. Bikin berapa cc bos? Itu juga Mio merah anjir, cakep. Kemarin kayak sama yang tadi anjir. Tadinya ini bikin 150 tune up. Anjir 150 tune up, oke siap, bikin 2,5 lah. Kalau bisa ya.
Kayak musetar aja. Gak usah diklakson men, di depan juga ngerti, hijau mah maju. Iya, gak akan mungkin ngehuleng, sabar aja weh. Santuy gitu, kan Amer jangan digedor-gedor. Iya, ini kacana pake tepidan di kaca ya. Parah. Amer digedor-gedorin. Wah ini bengkel termahal di kota Bandung men. Oh iya itu. Yang ini, viral itu di Facebook tuh. Langsung pasang bannernya anjir, bengkel termahal di kota Bandung, keren GG. Borap di situ sok gerak. Gak tau saya juga viral karena apa, karena katanya sih mahal sih ya. Cuman gak tau lah, gue belum pernah ke bengkel itu. Paling bengkel ke bengkel itu ya beli sealer doang. Tapi kan pernah beli kan? Pernah beli ya, dulu itu anjir, tahun 2 tahun kebelakang lah. Setahun kebelakangan ada. Cuman beli auto sealer doang, itu sih aku ngajak tos. Bukannya tos anjir, parah sih Amir. Oh, kita coba tutup kacanya men. Ini si kacanya enak banget anjir sumpah. Nah, menurut saya ini enak banget si kacanya karena emang nggak tahu masih bersih merenya. Masih bersih. Jadi waktu saya tutup kaca itu nggak kerasa kayak ditutupin gitu kacanya gitu men. Jadi pandangannya itu masih enak. Ditambah kan saya emang pakai visornya juga yang visor clear gitu. Nggak pakai visor yang buat ini apa? Yang Draxmox atau Iridium. Jadi waktu ditutup enak gitu kelihatannya, mantap aja weh. Tapi di pandangan agak sedikit ke bawah mata itu ada apa namanya yang buat penyimpanan pin lock kalau nggak salah ya, penyimpanan buat pin lock. Jadi agak sedikit ngehalangin sedikit menurut saya ya. Jadi ada lakukan gitu di bawah visornya. Tapi kalau misalnya lurus ke depan ini enak banget nih matanya nih, sumpah. Gak bohong, enak banget, enak parah. Soalnya saya jarang sih pakai helm ditutupin kacanya men, jarang pisan. Gas mau kemana anjir? Ini saya lagi nyoba tutup kaca nih. Kita rasain ventilasinya men. Oke. Wuhuy. Lemas. Oh, udah mulai masuk 40 mungkin, udah mulai kerasa suara noise dari ventilasi masuk di bagian atas ya, bagian atasnya. Di bagian atas nih saya buka dua-duanya. Udah mulai kerasa tapi noise-nya nggak parah gitu, dikit. Noise-nya dikit, terus di ventilasi buat di mulut ini nggak tahu saya pakai banyak apa, mungkin nggak tahu enggak ya, kalau misalnya enggak mah nggak tahu juga ya. Ini yang saya rasain sekarang pakai banyak apa itu yang di bagian sebagian mulut ini, ventilasi depan ini kurang kerasa men. Kurang kerasa. Tatat, gak punya klakson anjir. Jadi biasa aja gitu kerasanya gitu, tipis banget. Engine big. Kita coba, hah? Dikit sih, kita coba tutup. Kita bandingin ya. Ini saya tutup. Ini saya buka. Tutup lagi. Oh, kerasa. Emang pasti kerasa sih. Cuman tapi kerasanya malah ke hidung anjir. Emang ke hidung mungkin ya. Oh bener ke hidung, kerasanya ke hidung. Tapi sedikit sih karena kehalangin sama bala kelapa mungkin. Gak tau kalau misalnya gak pakai bala kelapa kayaknya lebih mantap gitu masuk anginnya gitu kan. Terus si ventilasi atas juga ya gini enak. Cuman masuk 40 agak ada suara sedikit angin masuk lah. Tapi gak barbar sih, cuma dikit-dikit tipis. Ini baru berapa menit Mer, kelihatan nggak? sembilan belas menit, okay. Mungkin cukup 10 bentar lagi lah ya, bentar lagi. Pinginnya bang buat lagi, mending lurus ke kanan, lurus aja. Okay, siap. Oh, Epon cakep. Anjir, nikung siapa bos? Mari. Bisa tukang es kejek siapa injek dong. Ah, hijau berangkat. Bisa-bisanya si angin ya, aduh. Hah? Iya nggak apa-apa, untuk nggak sakit. Kalau bawahnya pakai paku udah ini mati, ini kaki saya mati rasa langsung. Ah, oke, kita coba apa.
Woi, hey, cewek pakai CBR 2,5 R15. Malah saya cuman pakai Matic Ember, men. Oh, ini apa? Oh, dikirain 2 silinder, 2 silinder anjir. Tiga kayak ninja, men. Oke. Dan overall saya nggak kerasa berat ini di bagian pundak. Biasanya kalau saya pakai full face yang udah beratnya ya ini emang nggak terlalu berat sih menurut saya gitu. Total beratnya juga cuma 1,6 berat, 1,6 kurang lah, kurang lebih segitu, 1,6. Dan yang dibacaan di belakangnya itu 1500 kurang lebih 50, jadi 1,5 kilo lebih lah. Oke, nikung mos. Hop, colok si ibu. Bapak. Ibu dicolok anjir. Bisa-bisa nah kan. Si ibu tadi dilema diam di tengah anjir. Oh, gas pula. Berangkat. Oke. Kita coba tutup kaca ya. Tutup kaca, tutup ventilasi semuanya gitu. Enggak gua kerasanya. Nah, kita tutup dulu ventilasinya semua. Oke. Okay. Agak lumayan ngap sih, karena emang nggak ada angin masuk mungkin ya. Oh, lumayan, oh ya ngap. Kita buka ventilasi, ventilasi mulutnya. Oke, okay, kerasa banget langsung ke hidung itu waktu membuka awal ventilasi langsung ke bagian hidung gitu. Kita buka ventilasi atasnya. Ya emang enak ventilasinya kerasa. Cuman nggak tahu kalau misalnya ini pakai ngebut parah gitu udah masuk kilometer 400 aja. Udah masuk kilometer 100 nggak tahu noise-nya, nggak tahu banget, nggak tahu biasa aja gitu. Soalnya ini kan saya nggak nyampe kan tenaganya kilometer 100. Nyampe sih cuman lama anjir karena ini molornya saya pakai yang ringan banget cuman pakai 7 rata. Pakai top speed nggak akan enakan. Mau belanja lagi? Mau belanja lagi? Belanja apa? Ini ke Bungkur. Mantap lah. Terus nanti saya pengen nyoba pakai kacamata. Pakai helm ini kan ini rekomendasi buat yang pemakai kacamata juga gitu kan. Sakit nggak gitu ke bagian pelipisnya gitu. Terus apa lagi ya? Udah mungkin nggak ada lagi. Oke, mantap. Oke, jadi overall menurut saya worth it sih dengan harga 2 juta XXX gitu kan. Dapat helm full face kayak TNFR yang bermotifkan Alex Espargaro. Kalau yang saya ini ambil ini yang warna yellow flow kalau nggak salah ya. Menurut saya enak dengan harga segitu. Menurut kalian worth it nggak gitu kan dapat harga 2 juta dengan dapat helm full face kualitas yang mantap gitu. Kalau menurut saya mantap sih. Kalau tahu kalau menurut kalian mungkin kalian penonton di rumah udah ada yang pernah pakai duluan kayak TNFR itu rasanya kayak gimana, kalian bisa komen di bawah gitu biar saya bisa rasain juga gitu apa yang kalian rasain gitu saat menggunakan helm kayak TNFR ini. Oke, jadi mungkin videonya sampai di sini saja. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang apapun itu, kalian bisa langsung komen aja di bawah gitu kan. Jadi mungkin videonya sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Ditunggu video selanjutnya. Oke, bye-bye. Bye-bye dulu lah.